Korannya bang, 2000-an aja bola, ada bola. Gak apa-apa. Sorry kak. Nih, tentang bola baru ini. Makasih ya pak ya, aduh baik banget. Pak, korannya pak, ada bola pak. Udah hijau. Jadi pas lagi jualan, udah hijau. Ntar ketabrak. Bisa dibayangin coba tuh si Maiyah dari pagi sore harus ngelawannya kayak gini semua. Luar biasa. Iki aja yang masih muda seperti ini di saat mencoba amat sangat sulit. Sekali mencobain juga benar-benar keringetan, terus juga harus nawarinnya benar-benar karena takut juga bikin orang yang di saat ditawarinya marah. Bang, mau korannya nggak bang? 2000-an doang, ayo pak. Nih, tang bola. Nuhun, pak. Pak, mau korannya pak? Oh ya, terima kasih. Susah sekali ternyata. Saya ditolak beberapa kali beli koran. Aduh, sedih rasanya. Aduh. Boleh nak? Oh, nggak mau. Bisa nak? Gak bisa nggak? Yang koran bos. Hei, artis. Koran dulu bang. Ayo, bang. Koran. Berapa? 2000. 2000 beli. Anak ini Sule ya. Kenal kak. Oke bos, thank you bos. Sule. Wah. Bos, naik dulu. Mak, kayaknya udah sore juga, mendingan langsung pulang aja ya. Pulang aja, Mak, ya. Udah sore, udah cukup. Oh, udah lumayan juga ya. Aku doang udah. Makan. Nah, arah sana pulangnya ya? Iya, Nak. Ya udah, langsung. Ini main bawa deh, Nak. Nggak apa-apa. Yang mana mah rumahnya? Oh, sos. Ini rumah mana ini? Tuh, bunyi dikantakan. Di saat Iki masuk ke gang rumahnya, cukup prihatin dengan kondisi kontrakannya yang sangat luar biasa. Kecilnya. Sebulan berapa bayar? 700. 700 ribu? Gini mah 700 ribu? Iya, sama rata. Di atas itu tempat apa? Tempat tidur. Ma di atas, nanti. Ma di atas? Iya, berdua sama anak cucu ma. Gimana ke atasnya? Sini naik ke sini. Dari sini. Ke sini naik? Kan atau kondisi kakinya lagi gini? Ya, gimana pelan-pelan. Bisa pelan-pelan merayap-rayap gitu. Iki cukup kaget karena Maiyah harus tidur di atas dan itu mengharuskan dia naik dulu ke atas. Miris sih ngelihat seperti itu. Kebetulan dari tim Iki sama Net TV nih udah beli perlengkapan buat emak. Tuh. Alhamdulillah diamin, Nak. Tuh. Ya walaupun gak seberapa tapi berharap bisa seenggaknya mencukupi kebutuhan emak sehari-hari, semoga bermanfaat. Iki juga mau berterima kasih sama emak karena hari ini nggak disangka-sangka. Alhamdulillah dapat pelajaran baru, alhamdulillah dapat pengalaman justru ya. Iki ketemu emak iya, Iki tahu sekarang susah payahnya jualan koran, jadi harus tahu bisa menghargai sesama. Besar. Kadang-kadang mobilnya banyak nggak ada yang beli. Nah, mungkin kayak tadi Iki nyoba ada yang nolak, ada yang ini, jadi alhamdulillah bisa ngerasain. Emak, terima kasih banyak. Semoga nak lancar terus rezekinya. Amin. Usahanya nak juga lancar. Amin. Ya, jangan dalangan apa-apa ini. Amin. Bu, assalamualaikum. Kalau Iki Bu, sini Bu, sini Bu ngobrol. Ini lucu banget Ibu. Gokil, apa gokil? Gosok keliling, Ki.